Aksi kemanusiaan bertemakan Satukan Rasa, Satukan Kepedulian tersebut turun ke jalan menggunakan kardus dan stiker bertuliskan Pray for Semeru menggalang dana kepada para pengguna jalan. Di sela penggalangan dana, salah seorang anggota GSP Agus Ajuk mengatakan, galang dana dilakukan gabungan komunitas motor Vespa se-Kabupaten Sukabumi dengan turun ke jalan langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban erupsi Gunung Semeru. Dijelaskan Asep, galang dana merupakan kali pertama dilakukan dan akan berlangsung hingga satu minggu ke depan dan akan disalurkan melalui pengurus pusat GSP untuk para korban. Ini menyusul ada kemarin bencana yang Gunung Semeru, Pak, ya, yang di Lumajang. Kita dari gabungan Sutris Peduli, khususnya anak-anak Vespa, cabang Sukabumi, ada inisiatif kegiatan untuk cari donasi di jalan. Yang nantinya dana yang akan kita kumpulkan di jalan, kita salurkan ke GSP pusat, lalu kita salurkan langsung ke para korban bencana di sana. Ini rencana kita tadi minta izin ke pihak kepolisian sih sampai hari Minggu, cuman untuk jamnya mungkin habis zuhur sampai selesai, mungkin sampai maghrib lah. Seorang pengendara yang melintas Fandi mengucapkan apresiasi atas aksi kemanusiaan yang dilakukan komunitas Vespa tersebut membantu korban erupsi Semeru. Dari Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika.